Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua, teman-teman? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang ini kita hari pertama di hotel dan malam pertama juga di sini. Saya lagi ngirim bahan buat dikirim ke editor. Nah, ini jam 1 malam. Bu Bidan udah tidur, teman-teman. Emang waktunya udah tidur sih, tapi harusnya bagusnya kan tadi bilangnya tuh mau nemenin suaminya, tapi ternyata mungkin ketiduran karena dia itu orang itu kalau udah kena kasur atau mungkin nyender mon pelor, jadi nempel molor gitu. Nah sekarang saya mau kerjain saya mau kerjain dia biar dia bangun lah. Kan dia masih tidur nih. Udah tidur malah dari tadi tuh. Dipanggil yang enggak ada nyaut. Tadi sebelumnya itu nyaut, cuman sekarang ini enggak nyaut dah. Akhirnya saya bikin video nih, saya gesekin dia. Nih, lampu udah pada mati semua. Satu. Dua. Udah nyala dua. Tiga. Jadi kita dari sini aja. Ya. 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 Kamu katanya mau nemenin aku. Ya. Ya. Iya, besok aja ya, aku ngantuk. Temenin aku lah. Katanya mau nemenin. Iya, tapi aku sakit-sakit gini bareng aku juga. Kamu mah gitu. Apa pelor banget, nempel molor. Aku belum tidur nih, temenin lah. Tadi katanya mau nemenin. Yang yang aku rusuh banget sih, lampu udah nyalain. Kamu gitu, aku sambil rekam nih. Ngapain sih kamu pakai jilbab ya? Ya aku gak iniin, cuman aku rekam kakinya. Biarin biar bangunin kamu. Ini yang nonton juga bangunin kamu nih. Yang, bangunlah. Aduh, ya Allah, ngantuk. Bangun. Katanya mau nemenin. Tuh lampu udah aku nyalain semua itu. Yang. Besok aja ya. Aduh. Bangunlah. Kalau sayang sama suami bangun. Kalau nurut sama suami bangunlah. Gitu juga. Temenin aku lah. Ini kakinya nih teman-teman, nih kakinya nih. Yang. Bangun. Yang. Ayolah bangunlah. Nah, kan bener kan? Gampang tidurnya. Susah dibanguninnya. Sebenarnya tadi udah lampunya udah saya nyala-nyalain semua, teman-teman. Udah hampir mau setengah dua nih. Udah hampir mau setengah dua, 01.12 tuh. Kita mau bangunin paksa. Biar dia marah-marah gak apa-apa lah. Penting dia bangun. Tadi udah agak marah kan. Tapi ya udahlah. Biar kita kerjain aja. Kalau gak nurut, biar kita siram aja lah. Pakai itu, pakai air ciprat-ciprat gitu. Bangun ya. Yang. Astagfirullahaladzim. Yang bangun. Aduh ya Allah, dingin ini. Ini aslinya kamu nyalain. Aduh. Aku tarik selimutnya. Bangun. Bangun ya. Jangan ditarik. Ini kamu ngapain? Astagfirullahaladzim. Tarik. Nih aku tarik nih selimutnya. Tuh. Tarik. Ayo bangun. Iya. Ayo. Iya. Yuk cepetan. 5 menit lagi ya. Enggak sekarang. 5 menit lagi deh. Sekarang. Please. Ayo bangun. Please. Bangun.
Ayo. Aduh, aku mules nih, Bu. Aku kayak gini nih, Bu. Ya udah. Aku ini nih. Aku tarik nih badan. Aku tarik nih. 5 menit lagi aja ya. Aku tidur sebentar lagi. Ya. 5 menit lagi. Mana kaki yang satu? Oh, 5 menit lagi. Astaga. Ayo. Ya Allah Tuhan, ini aku benar-benar gak bisa tidur tenang ini. Ayo. Allah. Bangun. Bangun. Iya. Ya berarti aku bangun. Bangun. Kamu ngapain? Bangun, temenin aku, katanya mau nemenin. Bangun, aku udah pakai baju, udah pakai jilbab, lagi benerin jilbabnya. Bangun. Nice. Setengah dua malam. Capek. Enggak lah, hanya capek kan aku udah tidur, harus bangun. Ayo bangun. Iya bentar nih aku. Udah bangun teman-teman. Saya mau ajak dia pergi keluar biar ngerjain dia. Kayaknya suara hujan, mungkin hujan di luar ya. Udah ada bang. Kemarin sebut sih. Hah? Untuk itu harus dilawan. Jadi usahakan kita tidurnya sedikit. Ya aku kan capek pagi. Iya sih, emang capek. Kita keluar yuk. Keluar gitu. Cari udara malam lah, kita cari apa kayak gitu. Ah, enggak deh ya, ah. Ngapain kan hujan. Kan hujan di luar, kita di sini aja. Kita ke bawah kayak gitu, nyari apa, makanan. Yuk. Aku ajak aja lah. Enggak mau, aku mau keluar. Ayo. Ayo keluar. Ayo keluar. Aduh ngantuk banget ya, sumpah yang. Ayo. Ayo keluar. Nih kacamatamu nih. Ayo. Ayo keluar. Yang terlalu ya, Pak. Ayo. Ayo keluar ya. Ayo kita keluar. Sini aja boleh nggak? Nggak boleh, harus keluar. Ini sendal kamu nih. Kayak sendalmu nih. Nih. Kayak sendalnya. Ya. Sendal aku mana? Gue sendal aku. Nah. Ya. Ya. Keluar. Jadi sok gue tau ya, udah dini hari kamu. Gak apa-apa, kan ini kan udah pagi, kita harus sarapan. Sarapan kemana? Pagi-pagi. Kan kalau pagi sarapan. Gak, ini subuh. Hah? Kalau pagi sarapan. Mau kemana sih ya? Hah? Mau kemana? Nggak kemana-mana. Ya udah ya, besok aja sih. Ah, oh, kamu besok aja. Enggak apa, kerjain kamu. Tapi besok masih bisa. Hujan ternyata. Ya. Enggak, aku mau lagi. Ah, serem. Hah? Serem. Hah? Serem. Ya udah, kita muter. Satu. Ah, kamu enggak. Putar. Serem. Ayo. Udah pulang aja. Ada ya. Di kamar aja. Tinggal. Aku ada sini ya. Tinggal. Iya. Tapi emang serem sih. Agak serem. Ayo kita masuk kamar. Tapi hawanya beda sih deh. Hawanya beda. Nah kita kamar aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Jadi kita mau ngerjain Bu Bidan. Tapi pas hujan nyampe tuh, pas hujan turun, langsung baik lagi gitu. Apalah. Gak apa-apa, biar Bu Bidan jalan aja, biar kamu jalan aja sebenernya. Ya udah. Sekarang kan kamu nih. Ya, sekarang kamu udah bangun. Sekarang aku yang tidur. Udah tidur. Sambil nunggu bahan yang belum jadi. Terus gunain kamu bangunin aku ngapain? Aku cuma iseng aja bangunin kamu. Masa malam pertama kita tidur, kamu tidur. Ayo. Ya aku tiduran. Makanya aku bangunin kamu pas hujan. Pas banget kan hujan, malam pertama hujan. Sudah mending kamu iniin aku deh. Pakein apa sih namanya? Ya. Aku sebenarnya males. Pakai-pakai gitu males. Karena ada kamu kan. Nah, ini manfaatnya apa sih? Kalau pakai-pakai gini tuh apa maksudnya? Ya, ini biar kulit kamu cerah aja. Biar apa? Enggak kusam. Biar kulit cerah. Tapi enggak cerah-cerah kulit aku. Iya, kamu makanya jarang-jarang. Aku malas kalau pakai gini tuh, malas loh. Kan dulu sering aku nanti kamu tuh ngasih banyak, karena kan kalau Bu Bidan ini kan dia ini kan kecantikan juga. Kamu pernah sekolah kecantikan juga nggak, pengen? Ya itu ngambil apa, pelatihan estetik. Ngambil pelatihan estetik. Jadi dia ini ada skincare sendiri gitu loh. Aku dan udah Bepom juga, aku sering dikasih sama kamu. Cuman aku pakai gitu loh, pakai misalnya sih udah seminggu nih, rutin nih yang nih seminggu, terus bolong-bolong lagi gitu. Jadi emang harus kamu sih yang lebih perhatiin. Masa aku yang pakai. Nah, ini nih. Ini aku tuh sering dikasih pakai ini nih, Dazzling Skincare Acne Serum. Ini. Nah, ini udah Bepom juga, teman-teman. Udah Bepom dan aku sering pakai ini. Karena sering dipakein sih. Aku cuman saya tuh cuman 7 hari rutin, terus ntar kalau udah kesononya tuh jarang-jarang gitu. Nah, pakai ini tuh khasiatnya supaya lebih ini yang enggak kusam gitu kan. Kusam terus buat jerawat juga. Nah, ini jerawat juga ada apa, krimnya juga. Krim juga kan. Krimnya tuh mencerahkan. Mencerahkan juga. Jadi kalau teman-teman yang mau order, bisa kan sayang ya? Bisa langsung ke Instagramnya @bestinskincare atau @bidanticha pakai C, bidanticha 01. Nah, itu langsung aja buat cewek-cewek dan cowok-cowok juga bisa kan sayang nih, kayak aku pakai gitu kan. Jadi apa sekarang tuh perawatan bukan karena cowok sih, saya kan khusus seperti itu. Bukan cowok. Iya. Ambil ngomong aja Bapak. Bukan cowok. Oh, cowok nih pakai skincare kayak ini. Sebenarnya itu perawatan sih. Aduh. Ngarep sini. Oh iya. Kok cowok nih pakai skincare? Skincarean itu nggak mesti harus untuk cewek. Tapi aku cocok sih pakai ini ya, pakai yang punya mulu. Biasanya kan aku aja nih kalau pakai parfum ya, kalau pakai parfum tuh aku semprot gitu kan. Ini nggak apa-apa. Aku semprot, tuh kan suka merah-merah. Oh gitu. Jadi bisa order langsung nih teman-teman.
kalau misalnya emang kalian juga di daerah Jakarta bisa COD juga saya kan. Tadinya kan kamu agak berjalan sih. Iya, udah agak mending. Karena kamu rajin pakainya. Kalau aku kan malas. Malasnya karena ya cowok kan. Mendingnya ya udahlah. Sekarang udah selesai kan? Tidurlah. Sian, kamu aku kerjain. Oke, sekarang udah selesai. Kita mau bobo.